Tim Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar kasus sebuah hotel daerah Kreo Tangerang yang dijadikan tempat prostitusi. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan kejadian tersebut. Dirinya menjelaskan kepada media perihal keterkaitan sebuah hotel yang terdiri dari 30 kamar berisi pekerja seks komersial. Saat ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 3 orang tersangka yang menjadi dalang. Salah satunya adalah pekerja dunia hiburan televisi. Ada 3 tersangka yang sudah kita amankan sekarang. Yang pertama adalah inisialnya DA dengan perannya masing-masing. Dia adalah mucikarinya. Ya, mucikari. Kemudian ada beberapa lagi mucikari lain masih kita lakukan pengejaran. Kemudian ada saudari CCA. Ini adalah pemilik hotel. Teman-teman banyak ini, saya tahu ada juga infotainment. Ya, yang bersangkutan CCA ini adalah salah satu public figure. Ya, public figure, mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Dia adalah pemilik hotel langsung, bahkan hotelnya pun namanya nama belakang daripada tersangka ini. Kemudian ada saudara AA, ini adalah pengelola hotel. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.